dari para pencari fakta. Mobil saat ini sebuah kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Kendaraan darat beroda 4 ini merupakan sarana transportasi yang akan memudahkan untuk bepergian. Nah, selain itu, mobil bahkan kadang digunakan sebagai lambang kemaskulinan seorang pria. Dengan memiliki sebuah mobil yang lain dari yang lain, baik itu tercepat, termahal, ataupun terlangka, maka memiliki mobil seperti itu, seorang pria bisa menunjukkan statusnya di mata sosial. Nah, kali ini fakta populer akan membahas mengenai mobil-mobil klasik dengan harga yang termahal. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Mobil klasik Alfa Romeo tipe B1932. Mobil yang hanya diproduksi sebanyak 6 buah ini merupakan kendaraan single-seater pertama yang pernah dibuat. Mobil klasik dengan mesin 2,6 liter supercharged disertai dengan 8 silinder low-speed torque dirancang khusus untuk balapan GP Formula One pada musim 1932, mobil sport asal Italia yaitu Ferrari. Mobil ini berhasil mendominasi musim balap GP Formula One 1932 dengan memenangkan 5 seri balapan utama. Alfa Romeo tipe B ini juga biasa disebut sebagai Pitri. Salah satu dari mobil klasik ini terjual dalam sebuah pelelangan dengan harga $5.6 juta. Harga yang cukup wajar mengingat sejarah panjang yang dimiliki dan reputasinya sebagai cikal bakal mobil single-seater yang ada di Formula One saat ini. Lima, mobil klasik Ferrari 330 TRI LM 1962. Jika kalian pernah melihat serial kartun Speed Racer yang populer pada tahun 1967 hingga 1968, maka kalian pasti akan mengenali mobil yang diproduksi oleh pabrikan kuda Jingrak asal Italia pada tahun 1962 ini. Dengan mobil yang terlihat sangat cantik ini pula, Ferrari berhasil mendominasi ajang balap Testarossa dengan mesin depannya. Setelah itu, ajang balap Le Mans menerapkan aturan baru, yaitu mobil yang mengikuti ajang ini hanyalah mobil yang menggunakan mesin bertipe 4 silinder. Kebijakan ini otomatis membuat Ferrari 330 TRI LM 1962 menjadi mobil bermesin 8 silinder yang terakhir memenangkan ajang balap ketahanan mobil ini. Mobil yang pasti akan membuat orang yang memilikinya merasa bangga, sekarang diperkirakan berharga $6.5 juta per satu unitnya. 4. Mobil klasik Bugatti Royal tipe 41931. Bugatti merupakan produsen mobil asal Prancis yang terkenal dengan kendaraan desain dan keeksklusifan mobil buatan mereka. Semua itu tak lepas dari peran sang pendiri perusahaan otomotif yaitu Ettore Bugatti yang terlahir dari sebuah keluarga seniman dan menganggap dirinya sebagai seorang konstruktor dan seniman. Bugatti Royal tipe 41 dianggap sebagai salah satu karya terbaik dari produsen asal Prancis ini. Dibangun dengan bahan logam, kayu, dan kulit berkualitas terbaik, mobil ini tampak begitu elegan dengan lekuk bodi sasisnya yang panjangnya mencapai 14 feet, membuat mobil yang berbobot 3,5 ton ini terlihat sangat mewah. Mobil mewah yang hanya dibuat sebanyak 6 unit pada tahun 1987 dengan biaya sebesar $42.000 ini baru saja terjual dalam sebuah pelelangan yang dilakukan di Galeri Seni Christie yang diadakan di kota London dengan harga $8.7. Pelelangan ini dikabarkan mendatangkan lebih dari 4.000 orang peminat yang ingin mendapatkan salah satu karya seni dalam industri otomotif yang masih tersisa ini. 3. Mobil klasik Aston Martin. Mobil yang dianggap sebagai salah satu produksi paling ikonik yang pernah dibuat oleh produsen mobil asal Tanah Britania Aston Martin pada tahun 1959, mobil ini juga pernah memenangkan kejuaraan balap Le Mans. Ketika itu, mobil dengan warna hijau toska ini dikendarai oleh pembalap legendaris Inggris Sir Stirling Moss. Mobil ini kabarnya laku terjual dengan harga £20 juta pada sebuah pelelangan di tahun 2012. Itu tak mengherankan karena walau sudah berusia setengah abad,
mobil ini dikabarkan masih dalam kondisi yang sangat bagus dan terawat. Dengan harga 20 juta pounds itu, mobil ini juga telah memecahkan rekor sebagai mobil Inggris termahal yang pernah dilelang, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Bentley 1929 yang hanya terjual 5 juta pounds. Dua, mobil klasik Ford GT40 1968. Bagi kalian yang pernah memainkan game GTR atau Gran Turismo, pasti akan mengenali mobil yang menjadi hadiah utama saat kalian sudah menyelesaikan seluruh stage yang ada di dalam permainan simulasi balap yang pertama kali dirilis untuk konsol game jadul PS1 ini. Ya benar, ini adalah Ford GT4 dengan warna biru Rizla yang khas dengan sedikit corak orange di ban dan bodinya. Mobil ini merupakan mobil yang dirilis oleh produsen mobil asal Amerika Ford pada tahun 1968. Mobil yang juga berlaga pada ajang balap Le Mans pada periode 1950 hingga 1960-an dan berhasil beberapa kali mempecundangi Ferrari yang kala itu nyaris tak tertandingi. Mobil eksentrik ini terjual dengan harga 11 juta dolar pada sebuah pelelangan di California, harga yang cukup gila untuk sebuah mobil klasik asal negeri Paman Sam. Harga ini juga membuat 1968 Ford GT4 menjadi mobil termahal yang pernah terjual dalam sebuah pelelangan dalam sejarah Amerika. 1. Mobil klasik Mercedes W196 1954. Mobil yang terlihat sangat futuristik ini sebenarnya dibuat pada tahun 1954, pertama kali diperkenalkan di Reims, Prancis pada ajang pembukaan Grand Prix Formula One. Mobil cantik yang kemudian dianggap sebagai Holy Grail of Racing Car karena mampu mendominasi ajang balap jet darat Formula One 2 tahun berturut-turut sejak kemunculannya, yaitu pada tahun 1954 dan 1955, dikendarai oleh 2 pembalap legendaris, Manuel Fangio dan Sir Stirling Moss, sebelum akhirnya berakhir di museum pada awal tahun 1980-an. Dan mobil ini sempat berpindah tangan beberapa kali dengan harga yang berkisar jutaan dolar dan yang digunakan untuk renovasi museum, sampai akhirnya berakhir di tangan seorang pengusaha asal Prancis dengan harga sangat fantastis, yaitu 24 juta dolar. Harga ini membuat mobil ini menjadi mobil klasik termahal dalam sejarah. Tapi kabarnya mobil ini pada akhir 90-an berpindah tangan lagi ke seseorang berkebangsaan Jerman dengan harga hanya setengahnya, yaitu 12 juta dolar. Nah, bagaimana? Apa kalian juga ingin memiliki mobil semacam ini suatu hari nanti? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.